turun dulu lah. Aku parkir situ. Bawa payung lah. Kucai. Kucainya yang 4. Kue, mie pan, caji kue. Apa tuh? Ingat. Apa tuh? Mie pan, tepung beras, mie pan. Apa sih? Udang egi ya. Sama apa? Belum pernah ya namanya. Mie pan itu. Coba. Coba lah satu-satu ya. Mie pan. Depan satu minum ada apa aja, ada kacang merah, lidah buaya, ada yang jadi besar kecil. Aqua kan aqua 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 gelas ya. Dua berarti tiga aqua. Tiga gelas, tiga aqua, tiga ya. Coba itu sejak ya. Rujak buah satu. Rujak buah satu? Akhirnya dia mau empat itu aja. Rujak buah aja? 15.000 makan di sana ya? Iya. Tadinya berapa? Dua lah. Dua. Iya. Mipan. Gini ya nih makannya. Ada babi nih. Asa ya, tidak tumpai. Ada babi nih. Ada babi nggak? Ini nya babi kan? Ini mau dimasukin ke YouTube nih. Baik-baik kamu fitnah semua orang ya. Tanya langsung enggak lah. Tidak ada, tidak ada babi. Tidak. Belum selesai iklan dah ini. Ini kayaknya babi. Bukan. Bukan, itu apa, kayak loba, campur ebi. Tepung beras. Beras. Isinya loba, ebi. Isinya loba, ebi. Ini babi. Enak. Bukan apa? Ebi. Ini ebi. Itu lah ebi kan? Nah, aku bilang apa? Babi. Kok udah dibayar duit? Kamu udah bayar kan yang itu kan? Oh iya itu, ya betul-betul uang rujak. Rujaknya udah dibayar. Nah ini rujak buah siantana. Satu porsi 16.000. Mirip-mirip kayak rujak di Singkawang gak? Ada rujak mangga, rujak ebi gak di situ. Ngadopsi rujak-rujak di Singkawang gak ini? Kayaknya biasanya ada enakan yang mana?
Bena ini apa bena segawang? Aku udah lupa rasanya rujak segawang. Ayo sana makannya rujak mangga. Bukan rujak ini. Ayo lumayan lah. Rujak-rujak Cina gitu. Beda kalau Jawa bikin lah. Beda yang bikin beda rasa. Kan? Jawa bikin tuh kayaknya lebih enak Jawa bikin. Banding ini. Tengok nah, kita tengok nih. Ada jambu. Nanas, timun ini, bawang, nanas sama emping. Rp16.000 harga ini. Saya kue harga 1.001. Belum dirasa sini. Mau coba lo. Selai. Jadi cakwe-nya ada 4 rasa, harganya Rp1.000 satu. Ada keladi, ada apa nih? Yang hijau nih? Cai. Terus ini apa? Kedelai. Oh, kedelai. Bengkuang. Katanya enak. Cakwe terenak ke Pontianak. Ngomong enak, dalu bawang sama keladi enak. Kita coba cakwe kedelai itu cakwe yang isinya kedelai. See it? Enak lah rasa kedelai. Ya lah, rasa kedelai lah. Nggak mungkin lah cakwe rasa isinya kedelai, rasanya rasa babi. Babi terus yang diomongin. Tapi enggak lah, kayaknya enggak ada. Sini halal kayak. Soalnya mbak-mbak yang pakai kerudungnya makan ini. Jadi aman kayaknya. Enggak jamin sih ya. Terus letaknya tuh di depan Pasar Puring, di Gang Parit Wasal, nama gangnya Parit Wasal. Enggak jauh, paling 50 meter lah masuknya. 50 meter ya masuknya? 50 kali ya? 50 meter masuk belah kanan. Jadi nanti kita tanya-tanya owner udah berapa lama berdiri. Maksudnya jualan udah berapa lama. Jati banyak batu. Asli batu ah. Alah masuk lagi. Dari tahun berapa bukanya, Kak? Kenapa ya? Dulu sih enggak cuma apa jual di rumah gini doang. Ah, dari tahun berapa? Tahun berapa ya? 90-an? Enggak lah, mana. Dari zaman Bapak? Enggak, baru mungkin 2006 atau berapa? 2006 gitu? Juga, Kak. 2009 apa ya? 2009 lah.
2010 juga. Oh. Di dalam rumah. Enggak sampai di luar. Enggak. Itu aja cuma bapak sama mama aja ya. Yang jualan. Saya belum sini. Oh. Cuma di dalam. Oh, berarti ada. ini memang bisnis dari bapak. Iseng-iseng ya. Orang apa tuh beli? Dipanjua kok nangis. Kok nangis? Kembar ya gagak ya? Iya. Oh. Beda hari apa? Beda jam, setengah jam. Oh, beda jam, setengah jam. Pantes mirip, mukanya sama. Makasih ya. Ah. Kalau mobil 3.000 bang, kalau motor? Motor 2.000. Oh, motor 2.000 di sini. Mana di? Mipan enak. Tukang parkir mahal 3.000. Mipan harganya? Alah, aku lupa nanya harga Mipan ini berapa. Tapi cai kue harganya 1.000 ya. Tukang parkir harganya 3.000. Jadi sampai ketemu di tempat makan berikutnya kalau ada duit lah ya. Kue ya? Mipan. Nipan, kalau bahasa kek itu nipan gitu. Nipan itu makanan kecil kue. Kalau mie itu mie. Tebak-tebak.